Tadi ada udangnya banyak ibar. Iyo. Dibilangin kok nih. Kayaknya habis diobati. Kerang tapi udah kosong. Kerak telur. Coba cari sebelah sini lah. Mana ya? Ah, ini lubar. Tuh. Mas Beru, Mas. Sorry. Iya toh? Iya, Mas. Dapet. Iya, makanya. Ntar tak nyari lagi. Tuh. Iya. Wush, yang besar, guys. Apa? Siapa itu, Bar? Assalamualaikum, Pak. Bila itu ada orangnya, Bar. Astagfirullahaladzim. Pak. Dari atas, Bar. Sampean ngapain? Oh, tadi saya cari ini, Pak, cari udang. Nah, ini sampean ngapain di sini? Itu siapa, Pak, itu? Sopo iki? Istrinya sampean? Lah, istrinya sampean kenapa ini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, ditutup itu, kasihan itu. Mukanya itu. Wajahnya, nah, tutup aja, tutup. Kasihan itu. Astagfirullahaladzim. Nah. Astagfirullahaladzim. Sini agak deketan. Lah ini terus sampean apain di sini? Mayate istrinya sampean. Saya mandiin, Mas. Sampean mandiin? Iya, Mas. Lah kenapa enggak di rumah aja kok malah dimandiin di sungai? Warga-warga. Tidak ada yang mau mandiin, Mas. Loh, lah alasannya kenapa? Kenapa warga-warga enggak mau bantuin sampean? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu itu mempunyai jimat-jimat. Hah? Itu, Mas. Mempunyai jimat-jimat? Iya, Mas. Oh, semasa hidupnya kayak gitu istrinya sampean? Iya, Mas. Nah, untuk belain minta. Lah, terus hubungannya sama warga-warga yang nggak mau? Ya, terus setelah istri saya meninggal, terus jasadnya bau itu, Mas. Jasadnya bau? Iya, Mas. Boleh saya ngecek bentar? Boleh, Mas. Astagfirullah. Ya, istighfar, Pak. Sampean duduk sini aja. Duduk sini dulu. Iya, Mas. Duduk sini enggak apa-apa. Nanti saya bantuin nanti. Astagfirullah. Istighfar. Bentar ya, Pak. Saya cek ya. Assalamualaikum, ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, sampai kaki-kaki sini, Bar. Sampai mukanya loh, Bar. Iya. Tapi ini untuk tangan sama kaki enggak nih, enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ya, Pak, ya. Gini. Astagfirullahaladzim. Pak, ya, istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. La ilaha illallah. Istighfar, Pak. Berarti sama sekali nggak ada warga yang peduli dengan Bapak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, Bar, ternyata itu nih kondisi mayat istrinya ini, ya. Ini saya jelasin ya. Ini dari wajah sampai sini itu membusuk dan naudzubillah min dzalik baunya sampai sini-sini tuh. Berarti sampai nekat mandiin sendiri di sungai ini karena itu, Pak. Astagfirullahaladzim. Itu kalau misalkan dimandiin sendiri di rumah apa yang nggak boleh? Nggak boleh.
takut tetangga-tetangga bau terus tambah mereka tambah marah. Gini Pak, ini kan air kotor ya Pak ya. Sedangkan untuk memandikan jenazah itu diharuskan menggunakan air yang bersih, air yang suci ya. Dan memang ada syarat-syarat tertentu juga Pak ya. Tidak seperti ini, kasihan nanti jenazahnya. Iya, saya tahu kondisinya gini. Pak, saya memang di sini nggak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi kalau misalkan Bapak berkenan, boleh saya ngecek jenazah istrinya. Mungkin kalau masih ada ilmu hitam yang menempel di raga istrinya sampean ini, coba saya netralisir boleh Pak? Iya Mas. Iya iya iya. Bapak tenangin dulu dulu, diri dulu di sini. Ya Allah, banyak apa air kotor kayak gini buat mau mandiin jenazah. La ilaha illallah. Masyaallah. Allah. La ilaha. Allah. Memang Bar, kalau menurut saya emang dari jenazahnya itu ada agak yang berbeda. Dan sini. Ini di bagian rambutnya ini kayak masih ada sesuatu yang menempel. La ilaha illallah. Oh. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi. Bar, ada satu rambut yang ini saya rasa ini beda ini dari rambut yang dimiliki mayat istrinya Bapak ini. Ini kayak apa ya Bar? Sulam rambut mayat nih Bar, ini modelnya nih. Ini beda nih. Terus saya rasain ada yang berbeda juga dari energinya. Nah, saya jelasin dulu ke Bapak ya. Pak. Nih, saya menemukan sesuatu di rambut istrinya Bapak. Ini ada satu rambut yang berbeda. Ini kayaknya dulu istrinya ini pernah sulam rambut menggunakan rambut jenazah ini, Pak. Nggak tahu ya kegunaan dulunya buat apa. Ya, ini tak larung aja sekalian, tak buang di sini. Lailah. Allah. Allah. Udah, sini Pak, sini. Amit. Gini. Sampai nggak usah bersedih ya. Insya Allah kami berdua nanti akan membantu Bapak untuk memandikan jenazah istrinya Bapak. Ini udah berapa jam di sini, Bapak? Sudah lama. Dari tadi. Oh, ada satu jaman ada? Oh ada, udah satu jaman dia di sini Bar. Ya udah gini, ini karena juga udah mau maghrib ini, kami bantu ini ya untuk gendong jenazah istrinya ya. Insya Allah nanti saya akan bantu Bapak untuk menjelaskan ke para warga agar mereka juga memaklumi ya. Ayo, Bar, itu matiin dulu, bantuin kita Bar. Ayo. Weh, gini kek. Gini. Sampean tetap jaga istrinya sampean. Saya coba tak naik. Ah, itu kenapa itu adikku Akbar ini? Astagfirullahaladzim. Benar teman-teman nih, saya coba naik dulu nih ya. Soalnya kameranya di atas nih. Adikku tiba-tiba kerasukan. Duh, ini siapa lagi nih? Assalamualaikum. Siapa kamu? Mayat yang mempunyai rambut kalian buang tadi di sini. Berarti benar, mayat wanita itu pernah melakukan sulam rambut ini, jenazah. Iya. Dan itu jenazahmu. Pak, tungguin situ dulu, Pak ya. Saya. Dulu.
jenazah saya rambutnya diambil oleh wanita itu. Tapi yang ngambil ngambil ngantian. Tapi itu yang ngambil itu apakah ini wanitanya ini sendiri apa lewat orang? Disuruh oleh dukun untuk mengambil rambut saya. Oh, disuruh dukun untuk ngambil rambut kamu. Iya. Lah waktu dia ke dukun itu dia minta apa? Wanita itu waktu dukun dia minta kecantikan dan dikasih oleh dukun itu persyaratannya. Minta kecantikan? Iya. Astagfirullahaladzim. Nah inilah teman-teman ya. Kalau sesuatunya kalau nggak dipikirin akibatnya ini. Gini, kan itu tadi udah saya jabut ya. Udah saya larung juga itu rambutmu itu. Udah sekarang kamu tenang. Jangan ngusik lagi mayatnya itu, ibu itu. Kasihan itu suaminya itu. Dia sampai kebingungan karena nggak ada warga satu pun yang membantu untuk pemandian ini. Saya tidak peduli oleh manusia itu. Karena manusia itu kelakuannya sangat tidak baik. Iya, gini loh. Itu kan kesalahan dia semasa hidup dan dia sekarang udah tenang, udah ini, udah apa? Udah enggak berbuat seperti itu lagi, udah ya. Maafin ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Awas, awas, awas. Langsung. Bar pegang ini. Saya tak ngasih tahu Bapak Ibu ntar. Baru aja mau bantuin ngevakuasi mayatnya malah ini bar. Aduh, malah kamu kesurupan tadi. Astagfirullah. Ih, udah maghrib juga. Pak, gini tak kasih tahu bentar ya. Jadi ternyata tadi ada salah satu makhluk halus yang memang sini agak deketan sini. Dia mengaku dia yang punya rambut yang pernah disulam di ini rambut istri ini sampean. Dan itu dulu digunakan untuk mempercantik diri ya selama hidup ini. Jadi sampean banyak-banyak doa ya, banyak-banyak minta ampunan ya dikhususkan untuk almarhumah istri ini sampean ini ya. Bar, udah matiin aja nih kita bantuin gotong ya. Ayo, 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 ayo Pak.